Gara-gara kecanduan game online, dua siswa SMK nekat mencuri dari minimarket di Batam, Kepulauan Riau. Keduanya mengambil uang senilai 4 juta rupiah dan juga rokok. Dua pelajar SMK di Batam, Kepulauan Riau tertangkap CCTV saat mencuri di minimarket di kawasan Sanjulung, Batam, Kepulauan Riau. Keduanya mengambil uang tunai senilai 4 juta rupiah. Selain itu, dua siswa ini juga mengambil rokok dan kosmetik. Aksi keduanya terbongkar saat penjaga minimarket mendapati tempat kerjanya berantakan. Ia pun mengecek CCTV dan melapor ke polisi. Polisi yang mengetahui identitas kedua pelaku langsung melakukan pengejaran. Pelaku berinisial DM dan D ditangkap di kafe dan langsung mengambil barang bukti yang disimpan di semak-semak. Dari keterangan pelaku, keduanya nekat mencuri untuk membeli chip di game online. Memang niat mereka untuk membeli chip untuk bermain game online itu. Mereka kecanduan game online itu. Oke, sudah berapa kali mereka melakukan perbuatannya, Pak? Yang inisial DM sudah 2 kali. Dia sudah bebas pada sekitar tahun 2021. Artinya residivis. Residivis ya? Betul. Kedua pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberantasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gustienosa, iNews melaporkan.